Asa mau menyelesaikan misi yang ada di Tapin Cherry pada malam hari. Nah, penasaran misinya? Ayo kita lihat. Ayo. Oke, ini kita udah nyampe ya di Taman Cherry malam hari. Nah, untuk misi pertama kita disuruh untuk menaiki sapu terbang permen kapas. Oke, kita tunggu ya sapu terbangnya nyampe. Oke, di mana ya sapu terbangnya ya? Oke, kita lihat dulu ya sapu terbangnya. Agak lama ya. Oke, ini sapu terbang. Tinggal klik aja. Tuh, kita naik. Sebenarnya nggak perlu sampai satu putaran, karena saat kita naik itu udah berhasil. Oke, item pertama kita dapatkan. Lanjut, yang kedua kita disuruh untuk mengambil es serut dingin yang warna merah dan membawanya ke jembatan. Oke, ini permen kapas ya, bukan yang ini ya, tapi es serut. Ah, ini. Oke, tinggal klik aja yang warna merah, bawa ke jembatan. Oke, ke tengahnya ya. Oke, berhasil. Lanjut. Oke, item kedua kita dapatkan. Lanjut, untuk mendapatkan item ketiga kita harus berfoto dengan 2 orang atau lebih. Oke, kita minta tolong aja ya. Nih. Oke, cukup berhasil dan kita sudah mendapatkan ketiga item dari Taman Cherry. Oke, tuh. Nah, ini penampakan dari ketiga item tersebut. Ini permen kapas ya. Ini apa ya? Es serut mungkin. Dan ini adalah item ketiga. Lucu ya. Rubah ya itu ya. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku ini. Jangan lupa like dan komen video ini dan juga subscribe YouTube channel aku, Elsa Manoban Official. Dan jangan lupa selesaikan misi di Taman Cherry. Oke, bye.